apabila kita melihat kerajaan membentangkan bajet baru-baru ini, rakyat mula yakin kepada kerajaan. Manifesto hanya sekadar kitab suci yang dikatakan tidak mampu untuk direalisasikan. Tetapi dalam konteks yang sama, adakah dengan manifesto itu boleh menyebabkan pengundi-pengundi terpengaruh sekali lagi dengan apa yang janjikan? Saya melihat apa yang dilakukan oleh kerajaan sebelum pembubaran parlimen itu merupakan satu tindakan bagi menunjukkan bahawa kerajaan begitu konsisten dan melihat bahawa peranan kerajaan itu bukan sekadar hanya untuk pilihan raya, tetapi untuk memastikan apa yang dijanjikan pada rakyat itu bukan sekadar bajet, tetapi itu sebenarnya tanggungjawab kerajaan yang sebaiknya. Saya yakin apa yang telah dibentangkan itu mampu untuk direalisasikan, dilaksanakan, dan dengan keyakinan itu kita dapat membangunkan sebuah negara kita yang lebih hebat dan cemerlang, bukan sahaja di peringkat tempatan tapi juga mengangkat negara kita kembali ke landasan antarabangsa.